Assalamualaikum teman-teman, adik-adik. Ini mau memandikan keong dan kepiting yang tadi pagi kita cari. Ini saya sudah menyiapkan sikat. Kita sikat ya. Kita sikat-sikat pasti bersih. Kotorannya pasti bersih dan mengkilap nantinya. Kita bilas dengan air bersih. Nah, jadi bersih kan? Kilap kan? Ayo kita taruh di sini. Wah, ini yang kuning tadi. Kita gosok-gosok ya, kita sikat. Biar bersih. Wah, bagus sekali ya. Ini gede banget teman-teman. Wah, kita sikat-sikat ya, biar bersih ya. Ini kecil tapi imut. Ayo kita bersihkan. Kita sikat-sikat. Nah, tinggal kepiting teman-teman. Kalau kepiting itu dibilas-bilas, dikopyok-kopyok gini saja sudah bersih. Tapi hati-hati ya, kalau kepiting itu memiliki capit. Capitnya kalau nyapit sakit sekali. Jadi hati-hati ya. Nah, ini teman-teman hasilnya bersih kan? Imut-imut. Setelah ini tinggal ngasih makan dan ngasih penutup wadahnya ini, tapi dikasih pori-pori ya, dikasih lubang-lubang biar untuk bernapas. Sudah ya teman-teman, cukup sekian dulu ya. Besok kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.